Sebuah keluarga Cina terdiri daripada 4 orang ahli keluarga lengkap kesemuanya memeluk Islam hari ini. Melihat anak-anak mereka yang lebih awal memeluk agama fitrah itu, pasangan Michael Chu Hock Eng, 69 tahun dan Virginia Falcoba Gakko Chu, 61 tahun akhirnya bersatu hati untuk mengucap kalimah suci syahadah siang tadi. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Mana dia tahu kan? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pasangan itu pada mulanya menentang keputusan anak sulung mereka, Michelle Nur Alia Abdullah, yang memeluk Islam pada 2011 ketika berusia 20 tahun. Saya punya otak free. Free thinker. Anak masuk meziam, saya pun tak tahan. Saya kasih dia orang bebas. Dia orang suka hati saja. Kawin ke. Masuk agama, saya kasih dia orang free. Belakang tengok dia orang pun baca pun baguslah. Saya pun ikutlah. Bagaimanapun, setelah Michelle menunjukkan perubahan yang baik, pasangan ini kemudian memberi kebenaran kepada anak bungsu mereka pula, Vincent Chu, untuk memeluk Islam pada 2013 yang ketika itu berusia 16 tahun. Perubahan baik yang ditunjukkan kedua-dua anak kesayangan mereka itu telah mengubah segalanya. Saya cakap langsung dia relieve all my pain. Sebab saya dah love Allah betul-betul. Faham semua. Semua kerana saya punya anak juga. Saya anak kami bersatu. Kerana Allah juga dia yang berkuasa semua. Menurut Michelle, dia tidak pernah putus mendoakan ibu bapanya di samping menunjukkan contoh yang baik. Alhamdulillah, as long as satu family dah reunite, kita dah alhamdulillah syukur sangat sebab tak senang untuk satu family nanti jumpa dekat jannah, kita nak cari mak ayah kita kat mana. So itu yang selalu saya minta dengan Allah. So insyaallah sekarang dah satu family reunite, so akan datang insyaallah kita repair mana yang mampu, as long as dah pegang dua kalimah syahadah insyaallah. Dakwah ni, dakwah secara bilhal adalah yang terbaik. Dakwah secara bilhal, dakwah secara amal perbuatan, nampaklah perubahan apabila mereka nampak perubahan dan saya menunjukkan akhlak yang baik. Contoh, mungkin dengan asbab itu mungkin orang mereka terima lah. Saya rasa gembira, sangat bersyukur kepada Allah. Hari ini mereka dapat memeluk agama Islam. Jelasnya berita gembira ini datang bersama tanggungjawab besar untuk memastikan ibu bapanya mendapat pendedahan yang baik bagi meneruskan lembaran baru dalam kehidupan mereka sekeluarga selepas ini. Tambahnya, hidayah kepada ibu bapa mereka itu hadir melalui agama Islam itu sendiri sebagai rahmat kepada semua. Michael dan Virginia mengucapkan dua kalimah syahadah dengan bantuan Islamic Outreach Abim Center.